subscribe. Terima kasih. Ya Allah, aku lagi sedih banget. Hari ini hari ibu. Aku kangen sama ibu aku. Semoga ibu aku mendapatkan tempat terbaik di sisimu. Ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Semoga ibu aku diterima iman Islamnya ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Aku lagi sedih, tanya dong kenapa? Aku sedih, aku ingat sama mama aku. Gak ada mama aku kan? Iya, mama aku udah gak ada, udah meninggal dunia. Satu-satunya sekarang yang bisa buat aku bahagia adalah teman aku, yaitu kamu. Aku jadi ceria lagi kalau ada kamu. Udah dong. Nih, ambil nih. Doa untuk orang tua ya. Iya. Kamu tahu gak doa untuk kedua orang tua? Tahu. Tahu enggak? Tahu. Gak tahu? Tahu. Coba tanya bapak kamu yang lagi bekerja di sawah. Di situ. Tuh, tanyain. Bapaknya di Anas. Itu. Doa untuk kedua orang tua gimana? Man, lagi sibuk kayaknya. Lagi sibuk pokoknya deh Anas. Pak, udah beres belum? Wah, indah ya sore-sore gini. Iya, sore-sore gini indah kalau ke sawah. Ada Dek Anas sama Nanas. Kenapa Nanasnya, Dek? Nangis? Nanas, kenapa kamu sedih? Aku ingat sama ibu aku yang sudah meninggal. Oh, gitu ya. Iya. Jangan sedih ya, Nanas. Kalau misalkan sayang sama mama kamu, ingat sama ibu kamu. Doakan ibu kamu, doakan juga ayah kamu. Gimana doanya? Aku belum tahu. Gini doanya ya, dengarkan baik-baik. Iya. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Nah, doanya dibaca tetap setelah selesai sholat fardu yang 5 waktu. Oke? Oke. Aku coba ya baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan lupa diamalkan ya. Kalau kita sayang sama orang tua kita, baca doa tersebut setelah selesai sholat, oke?